Oke, halo semuanya. Balik lagi di Tanda Tanya. Oke, pertanyaan kali ini, apa sisi gelap Indomerit dan Alpamerit yang jarang diketahui orang? Jawaban saya berdasarkan pengakuan dari karyawan Indomerit. Apakah Anda tahu tentang donat yang dijual di Indomerit? Setiap pagi, pihak produsen mengirimkan 40 donat, lalu donat tersebut dijual seharga 8.000. Dan apabila donat tidak habis pada hari itu, maka karyawan wajib untuk membeli donat tersebut. Ambil contoh, jika donat pada hari itu sisa 10, maka totalnya adalah 80.000. Jika karyawan dalam 2 shift ada 8 orang, maka masing-masing orang patungan 10.000. Mereka karyawan Indomerit dipaksa untuk membeli donat tersebut dari uang pribadi mereka. Ini berlangsung setiap hari. Tak jarang karyawan yang bertugas sebagai kasir mati-matian menawarkan kepada pembeli agar membeli donat tersebut. Semoga bermanfaat.